Nah, saya terima kasih pada MRT, Dinas KPKP, Sudin KPKP Jakarta Selatan, memberikan ruang bagi jakpreneur dan pelaku-pelaku usaha kita untuk minimal hadir dulu di sini, diperkenalkan kepada penumpang-penumpang MRT. Walaupun sebetulnya mereka setelah saya tanya-tanya, banyak juga yang sudah sebenarnya punya pelanggan. Tadi kayak usaha PI aja tuh lagi kewalahan nyiapin buat lebaran misalnya. Tapi nggak apa, mereka diberikan ruang di sini. Dan tadi saya lihat juga banyak juga sudah mulai untung lah mulai dagang di sini, karena ternyata penumpang itu memanfaatkan situasi di bulan puasa ini untuk membeli ya makanan-makanan ringan dan lain-lain untuk dibawa pulang. Karena sekali lagi kesempatan mereka untuk cari-cari di mana kan sulit, harus turun lagi pakai moda transportasi yang lain kan. Kalau di sini kan misalnya one stop service, sambil berhenti di sini ngeliat ada ini bisa langsung belanja.